Mazmur 49 ayat 1-21. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyedengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh, akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Selah. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Selah. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.